Ha, boleh tanya, ya. Hasil mesyuarat semalam macam mana sebenarnya? Kata nak bagi, tak bagi. Saya tak kata biar Datuk Seri Siago, Datuk Seri Siago yang buat kenyataan, dan saya difahamkan perkara yang dibincangkan semalam akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa penuh PAH Pusat pada hari besok. Sebelah pagi besok. Datuk Seri boleh bagi hint sikit tak? Kita akan mengikut ke macam mana? Tak, mana boleh. Saya mendahului mesyuarat pula. Jadi biar mesyuarat besok lah. Lepas mesyuarat besok, saya percaya mesti ada kenyataan lah. Mak Seri? Di Kuala Lumpur. Jabat Agong PAS pagi besok. Maksudnya keputusan tak akan drag lagi lah. Esok memang last final lah. Ya. Itu hanya endorsement pada perbincangan semalam. Dan saya percaya ya semua lah, tidak ada perbincangan baru lah. InsyaAllah. Kita dah dapat tarikh dengan Sultan tu untuk mengadap, untuk berbadung ke apa sebagainya? Parlimen tidak melibatkan pihak negeri untuk pembubaran. Jadi tak perlu ada mengadap untuk mengadap pembubaran. Maksudnya mengenai keputusan yang tidak membubarkan DUN, Dato' Sri? Kalau tidak berubah DUN, tidak perlu mengadap untuk maklum tak berubah. Itu je. Kalau berubah DUN, kena mengadap? Kalau berubah DUN, kena mengadap. Dato' Sri, ada tarikh? Saya selalu mengadap tiap-tiap minggu sebelum mesyuarat esko. Sebagaimana hari ini saya mengadap kerana mesyuarat esko. Jadi dan sebagaimana minggu-minggu yang sebelum ni lah. Datuk Sri, ada pertemuan Tan Sri Muhyiddin dengan Haji Hadis? Pertemuan sebagaimana yang dilaporkan dalam Facebook yang pada hari itulah. Saya rasa berapa? 2 minggu lepas ke? 3 minggu lepas? Itulah. Untuk yang ni terbaru esok sebab kita dapat maklumat ada pertemuan? Dalam waktu terdekat ni. Dalam tempoh yang terdekat insyaAllah ada. Esok? Apa? Saya tak nak komen lah bila esok perlu saya. Tapi apa rasionalnya tak berbadun sebab dalam masa yang sama jentera still bergerak untuk kempen parlimen. Jadi ramai yang kata bubar je DUN. Alang-alang buat kerja sekali. Kita yang tidak menggalakkan dan kita memberi komen kepada pihak yang mendesak supaya diadakan pilihan raya, maka tentulah agak janggal kalau kita yang desak, kita pun teruk sama masuk sebakul dengan yang kita desak itu. Jadi hujah yang tidak mahu mubarakan itu begitulah. Datuk Seri, so far senarai nama untuk calon parlimen ni kita dah decide ke, dah hantar kepada pusat ke macam mana? Sedang dikumpulkan. Datuk Seri, bila akan selesai tu? Siapa yang ada hajat tu, beritahu. Datuk Seri, maksudnya untuk bubar atau tidak akan diumumkan esok oleh PAS Pusat? Ya, insyaAllah. Datuk Seri, kekuatan jentera sebab hanya parlimen saja, adakah maksimum 100% sebelum ni atau sama, dikurangkan? Sama. Kita akan bergerak sebagaimana kita berdepan dengan pilihan-pilihan semua inilah, tidak pernah berkurang insyaAllah. Datuk Seri, because sekiranya beradakan pilihan raya negeri berasingan dengan pilihan raya negeri sekarang ini, mungkin kos tu akan menambah secara 300 juta. Jadi mungkin membazir, kita katakan membazir duit rakyat lah. Akan jadi bahan antara bahan kempen barisan nasional nanti sebab nak mengadakan pilihan raya berasingan tu menyebabkan siapa yang mula-mula nak buat pilihan raya dan keadaan menyusahkan rakyat, yang mana mereka tahu bahawa negeri-negeri tidak berhajat untuk mengadakan pilihan raya dan telah dimaklumkan kepada mereka bahawa tidak ada hajat dari negeri-negeri ini, termasuk negeri-negeri daripada PH. Jadi bila diberitahu tidak ada hujah yang kuat untuk ada pilihan raya, tapi mereka nak buat juga. Jadi mereka lah sebenarnya yang mengheret rakyat kerana memenuhi kehendak peribadi beberapa orang pemimpin mereka yang ada agenda peribadi, bukan agenda rakyat, bukan agenda negara. Jadi mereka lah yang sepatutnya bertanggungjawab kerana mengheret rakyat. Datuk Seri, maksudnya sehingga hari ini kita memang kekal dengan pilihan tak akan berubah DUN, tapi akan berubah dengan keputusan esok ke? Tak ada begitu, saya tak kata begitu. Saya kata itu dari segi kalau berubah begitu hujah dia, kalau tak berubah begitu hujah dia. Jadi kita tengok besoklah. Rasa stand setakat ni memang? Besoklah. Datuk Seri, mesyuarat PN negeri bila? Untuk Perikatan Nasional Negeri sebab calon-calon parlimen melibatkan Bersatu dan juga ya, ya, ya. Belum lagi, belum ada tarikh lagi. Tapi nama tu tak semestinya kita kumpul melalui mesyuarat. Kita sudah nyatakan daripada sekarang ini dah boleh dikompil. Apapun kompil ramai mana pun seorang dia akan jadi calon. Jadi tidak begitu sukar sebenarnya bagi pihak Perikatan Nasional untuk mendapatkan calon-calonnya.
Maksudnya sebelum ni bersatu untuk dua kerusi untuk parlimen. So kita belum selesai lagi sama ada dua ke tiga ke sama ada berapa kerusi. Maksudnya hanya lagi satu saja kerusi bersatu. Belum selesai lagi sama ada satu atau dua kursi. Sama aja apa saya. Bila tak selesai bila kita sit down dan yang which kita tak tahu lagi bila kita akan selesai lah. Tapi bila nak bermula? Bila tarikh tak ada lagi. Dalam waktu bila? Tak agak ni nak kena dia bersetuju dengan tarikh tu. Jadi tak ada solat hajat. Jadi kalau kita setuju tak satu tarikh, mereka tak setuju satu tarikh tu, jadi tak boleh nak buat mesyuarat. Maksudnya mesyuarat PN tu dia akan di peringkat pusat dulu baru diikuti dengan negeri ke macam mana? Ke memang mengambil keputusan di pusat? Di peringkat negeri boleh mengambil langkah masing-masing di semua negeri sebenarnya untuk mengadakan perbincangan dengan kepimpinan di peringkat negeri. Tetapi mereka pada peringkat negeri bukan kata putus. Sama ada calon atau kursi di mana bertanding bukan di peringkat negeri tapi di peringkat pusat. Langkah di peringkat pusat telah mengadakan perbincangan. Telah ada beberapa kali perbincangan di peringkat pusat. Itu yang lebih penting sebenarnya, perbincangan di peringkat pusat. Macam UMNO satu kerusi, 5-6 nama. Kalau macam PAS, PN pula berapa? Biasa-biasa tiga nama ya. Okay. Nama Datuk Sri kat mana? Nama Datuk Sri sekarang ni saya tak tahu, saya sendiri tak tahu saya di manalah. Datuk Sri. Okey, ada favorite seat sebenarnya. Tak tahu. Saya serah kepada parti. Saya apa jua keputusan parti, tak bertanding ke, bertanding ke ataupun apa jua lah, tak ada masalah. Datuk Sri, sebelum ni Datuk Sri kata pihak yang mendesak PRU ni perlu ditolak dalam PRU 15 nanti. So adakah ia menggambarkan keadaan mufakat nasional sekarang macam mana? Itu kenyataan terhadap sikap mereka terhadap pilihan raya, tapi isu perundingan perbincangan tu kita masih lagi berusaha walaupun bermacam cercaan dan momokan diberikan kepada kami. Tapi saya rasa ialah kita tidak give up, kita akan berusaha. Kalau tidak boleh semua, kita tidak tolak semua. Kalau tak boleh 10, kita boleh selesai satu, kita selesai satu. Jadi kalau di Kelantan, dia membayangkan MN di Kelantan dah terkubur, macam mana dekat Terengganu sebenarnya? Adakah yang sama tu? Sama juga sikap kita, bahawa kita tidak mengatakan, ya, kita tidak menguburkan MN. Kalau ada pihak lain yang menguburkan MN itu adalah masalah mereka lah, bukan masalah bagi di pihak PAS. Datuk Seri, yang UMNO kata akan bertindak solo, jadi di PAS Terengganu dah bersedia untuk bertindak solo ke macam mana? Atau ada kita, pintu untuk runding? Kita dengar kenyataan bertindak solo itu daripada salah seorang naib presiden beliau. Dan kalau kita bandingkan kenyataan-kenyataan berbulan-bulan yang lepas, kadang-kadang naib presiden cakap lain, timbalan presiden cakap lain, kadang-kadang semua cakap lain, satu nada presiden overrule. Jadi kita jadi kelangkabut. Jadi sebab itu kami dalam proses untuk mendapatkan penjelasan daripada presiden mereka sendiri. Sekarang memang presiden yang riset solo. Kita masih lagi kita pun dengar daripada media, kita tak salahkan media, tapi kita nak dengar daripada mulut beliau sendiri. Kalau macam dengan hubungan dengan PN di sana macam mana tu? Dah tersipur api ke? Tak ada masalah kita. Macam abang adik PN kan. Okey. Okey.